Halo guys, kembali lagi saya Dici Chandra. Ya udah lama banget ya guys ya gak mainin Ultraman Fighting Evolution ketiga ya guys ya. Bener-bener ya, udah lama banget ya guys ya. Berhubung banyak banget teman-teman yang request ya, bang mainin game lagi lah bang. Oke, jadi gue bakal mainin lagi lah guys ya Fighting Evolution ketiganya ya. Dan gue ada denger sih sesuai sama requestan teman-teman ya, ada yang suruh gue pakai Ultraman Gaia ya. Aduh, ini gue suka juga sih pakai Gaia ya. Jadi langsung aja lah guys ya. Aduh, gue udah lama banget guys gak main game ya. Kebiasaan gue tuh ya gitu lah guys ya, ngebahas mulu ya kan, konten bahas mulu ya kan. Buat temen-temen yang nanya, eh bang kapan live sih? Sorry banget ya guys ya, untuk sementara ini ya gue gak bakalan live dulu ya guys ya. Saya pun, gue kena, mungkin bagi temen-temen yang belum tahu ya, gue lagi kena koronce ya. Jadi isolasi mandiri guys. Gue kalau nge-live, gue jamin tuh pasti bakalan capek banget sih. Oke, kita lawan Ace. Banting dulu guys. Gila, untung gue masih ingat cara mainnya. Kan? Kelupaan. Oke, langsung aja kita pakai tombol segitiga ya guys ya. Oke. Jadi sabar aja guys ya, buat teman-teman yang nanti ini mulu ya kan. Bang, live lah bang, live. Sabar guys. Kalau bisa gue sembuh dulu baru gue itu, baru bisa live lagi gitu. Soalnya gue ya untuk sekarang sih ya lebih sering buat istirahat sih. Aduh, gila jago ya, sok jago si Ace nya. Aduh, gila jago bener. Akibat ya guys ya udah lama gak main gitu. Aduh. Oke, ini kemungkinan bisa deh. Harusnya ya. Aduh, dia tangkis lagi. Oke, kita tes bulat deh guys ya. Oke, pas. Gila, lumayan banget. Oke. Dan buat teman-teman yang request konten bahas ya tentang fakta-fakta gini, sabar dulu ya guys ya. Aduh, capek sih gua nih. Harusnya sih gua ya udah gitu ya kan. Istirahat gitu, ini malah maksa YouTube pula ya kan. Duh. Lawan Riku Bas. Oke, skip aja lah guys. Oke, nice. Banting terus. Tut. Langsung aja. Tangkis mulu, gua kesel anjir. Oke, ini kemungkinan kita pakai gaya V2 aja lah guys ya. Males gue berubah jadi Supreme. Oh ya guys, ini misalnya kalau gue, misalnya kalau Dimi ada suara motor lewat, sorry ya guys ya. Ini soalnya gue bagi tentu yang belum tahu ya, ini gue recordnya paling greget ya. Lo tau gak gue recordnya di mana? Bukan di kamar gue lo guys. Gue recordnya tuh di bintang. Gua recordnya di itu guys ya, di ruang tamu ya, lu bayangin aja guys ya. Ini beruntung banget ya kan, ruang tamu gua nih lagi sepi gitu. Jadi gua bisa manfaatin kesempatan gua buat record game sih. Tangkis lagi. Aduh. Oke, nice. Oke, langsung aja kita bekuin aja ya guys ya, biar sesuai sama cuacanya. Oh, apa itu? FPS drop tuh kambing. Tapi gak apa-apa. Oke. Okay. Oh, dibekuin pun hancur juga ya. Gue kira gak hancur, guys. Winner. Kalau teman-teman mau request lagi, bang, di pertarungan berikutnya pakai Ultraman ini nantilah, guys ya. Saya pun ini pun setupnya pun ribet banget lah, guys ya, asli. Walaupun gua pun tahu juga gitu, kok gua main game ya gak banyak juga yang nonton. Tapi ya sekaligus lah buat temen-temen yang request kan kasian juga gitu ya kan. Lawannya Astra lagi. Kayak dari hari itu kita ketemunya Astra mulu ya guys ya. Oke, langsung aja kita pakai bulat ya guys ya. Photon 8G. Abis itu gua bakalan berubah ke Supreme. Form paling mahal ya.
Gimana guys, THR-nya dapat banyak gak? Aduh, kambing. Gimana guys ya? Dapat THR banyak kan guys? Aduh, gue masih ngakak sih anjir sama yang bilang ya. Bang, THR gue buat beli SHF. Terserah teman-teman aja sih mau beli apa kagak ya. Tapi gue saranin sih ya, usahakan lu ada sisa uangnya. Misalnya THR lu 500 ribu langsung ngabisin buat beli Z kan sayang juga gitu ya kan. Mendingan ya ada sisa lah gitu ya kan. Misalnya THR lu 700 ribu ya. Aduh, lupa ngomong gua. Misalnya kalau teman-teman ya THR-nya itu 700 ribu ya usah, ya bisa teman-teman beli juga. Pastikan ada sisanya aja sih. Kan ada sisa 200 ribu ya kan. Pastikan ada sisanya aja gitu kan. Sayang banget lu langsung habisin uang lu secara langsung gitu ya kan. Duh, bosan jangan ya guys ya. Yang penting ada sisa uangnya aja sih. Itu yang paling penting ya kalau mau beli SHF ya. Jangan kayak gue ya guys ya. Gue ingat banget gue pas beli Z ya. Langsung lu kantong gue bokek guys. Beruntungnya sih masih kerja. Cuma kan kok sekarang sih gue udah, aduh guys, jarang kerja gue. Karena gue kerja tuh susah sama pesanan guys. Kalau gak ada pesanan ya gak kerja gitu. Cuma jadi curhat ya. Oke, Photon 8G. Ini dulu jurusnya keren asli sih. Keren parah sih ini. Kepikiran banget gitu loh. Ultraman keluarin jurus dari kepala loh. Oke, langsung aja. Supreme tadi langsung kita perkosa bumi. Seru juga ya. Udah lama sih gue gak main game asli. Gue sehari paling cuma record doang guys. Buat teman-teman nanya, bang lu keseharian gimana bang? Ya main HP, makan, mandi, nge-record ya kan. Habis itu ngedit. Gak ada waktu buat main game guys asli. Kita pakai jurus helikopter dulu. Oke, ini Photon Stream sih harusnya bisa ya. Bisa banget malahan. Ini pun dulu keren banget sih asli. Aduh, ini trigger gua gak sabar banget loh guys asli. Trigger itu loh, aduh lama banget sih tayangnya. Ya walaupun waktunya ya, sebenernya timingnya pas gitu loh. Sesuai sama hari Ultraman. Cuma kan ya, kelamaan juga ya. Oke guys, ada berita baru juga ya tentang Ultraman yang di Netflix ya. Katanya ada project baru lagi ya. Bukan Ultraman Netflix yang apa itu ya, yang anime ya. Bukan itu guys, tapi yang versi barunya ya. Tapi bukan yang versi animation guys. Pokoknya adalah guys ya, Suburaya itu kerjasama sama itu Netflix. Dan itu studionya pun langsung dibantu sama ILM. Teman-teman tahu lah ya guys. Ya mungkin ada yang tahu ILM, ada yang nggak tahu juga. Tapi bagi teman-teman yang belum tahu tuh ILM ya, itu sebenarnya ya, dia tuh yang bikin visual effect dari Avengers guys. Film-film superhero yang lain gitu, kayak Avengers, DC lah. Oke. Tapi gak apa-apa lah guys, mungkin ya bakal gue bahas juga sih ntar berita yang gitu ya. Lawan Agul. Hup. Dut, 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 dut. Sound effect-nya manual ya guys ya. Males gue anjir. Males banget sih gue kalau apa ya, taruh bis. Apa sih, taruh efek sound lagi guys. Asli. Dut. Oke, kita pakai X dulu ya. Set. Oh, gak mati lo. Pas banget gila. Hup, gak kena. Photon stream ya guys. Oke. Set. Keren sih asli, keren. Keren parah sih. Aduh, ini misalnya kalau ada SHF-nya sih ya, nggak tahu juga ya bakal gue beli atau kagak ya. Bakalan dibeli atau kagak itu aja sih. Kalau memang harganya mahal ya nggak beli gitu. Oke, skip aja. Oke, Fighting Evolution ketiga. Oke guys, jadi sampai sini dulu untuk video kali ini ya. Memang ya gue, aduh, rada sibuk juga ya guys ya buat main game ya. Kalau memang record yang kayak konten basi gue masih bisa guys. Cuma kalau untuk main game ya rada ribet juga ya.
Tapi kalau memang teman-teman punya requestan lain, suruh gue mainin pakai Ultraman lain, komen aja guys ya di bawah ya. Gue usahakan buat bikinin lagi ya guys ya videonya, oke? Okay? Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di Ultraman Fighting Evolution ketiga yang lainnya.